Halo semua, selamat datang di channel gue, Kenshin. Dan kali ini gue mau buat video, pertama-tama gue mau minta maaf sama yang udah ngedengerin gue di Smule atau di Twitter ataupun di YouTube ataupun di Facebook, yang gue udah nyebutin banyak banget proyek gue tapi nggak gue upload-upload apapun itu, soalnya karena komputer gue rusak atau error, laptop gue sebenarnya error dan gue nggak bisa pakai aplikasi apapun, ya maksudnya aplikasi yang kayak dari Adobe atau Vegas Pro atau Audacity itu waktu kemarin error. Maaf ada suara motor lewat. Oke, lanjut. Jadi aplikasinya pada error dan gue nggak bisa ngelanjutin rekaman apa-apa selama seminggu dua minggu yang kemarin. Jadi ya begitulah, gue cuma bisa main Smule di HP. Dan tapi buat sekarang gue udah coba ngebedain beberapa aplikasinya dan Adobe-nya udah bisa di gue pakai, terutama yang CS6. Kalau yang Adobe CC-nya belum bisa gue pakai, belum bisa gue install ulang. Gue lupa nyari serial numbernya di mana, itu mahal. So. Tapi ya gitulah. Semoga untuk kedepannya gue bisa ganti laptop baru atau ganti komputer lah ya. Ini gue udah capek banget. Udah kemarin tuh sebenarnya gue udah selesai nge-edit video King Canaria, tapi renderingnya 3 kali gagal. Jadi ya gue harus render ulang dan baru selesai pagi ini. Tapi ya itu aja sih, yang lainnya gak ada masalah. Dan buat lagu selanjutnya yang bakal gue upload itu pertama-tama ada 1% no Koibito atau Ipasena no Koibito yang kayak kemarin, tapi English versionnya dan masih short versionnya ya. Buat yang full versionnya kita tunggu dulu sampai gue bisa ngetak-atik Adobe Audition CS6 di upload gue gitu. Dan untuk karakter yang kalian bisa lihat di sini, gue bakal pakai karakter ini beberapa saat ke depan. Semoga aja nggak ada error dan lain-lain ya. Dan semoga aja kalau misalnya gue udah dapet iPhone ataupun kamera webcam yang udah mumpuni, semoga bisa lebih baik lagi buat face trackernya. Soalnya ini gue pakai HP Android gue dan itu masih banyak banget errornya. Oke, jadi itulah ya buat keseharian gue dan gue bakal coba jadi VTuber kalian bisa lihat ya, karena gue udah bikin karakter gue sendiri. Dan ada pergantian dari misalnya kalian lihat di video King Canaria sebelumnya, gue itu pakai headset dan sekarang gue pakai, kayak kalian sini gue pakai Neko Mini atau telinga kucing. Lucu walaupun gak bisa gerak telinga kucingnya, cuma ahegodo doang. Kalian saya lihat fast trackingnya masih lambat banget, itu gue delay berapa detik. Tapi gue bakal coba pakai karakter ini buat selanjutnya dan semoga aja di video-video selanjutnya gue bisa pakai karakter ini juga buat cover lagu-lagu lainnya. Oke, dan segini aja buat video kali ini. Tunggu aja buat video gue lainnya ya. Oke, gitu aja, bye ki. かわいいよ、この人ら。